يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga sampai saat ini dengan izinnya kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai di akhir hayatnya. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, saat ini kita telah memasuki hari ketiga di bulan Ramadan. Mari kita terus berupaya dengan sebaik-baiknya menggunakan kesempatan Ramadan ini. Jangan sampai kita terlena sehingga kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan dan keberkahan di bulan Ramadan. Dan salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan dan keberkahan di bulan Ramadan adalah bagaimana kita semuanya bisa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hadis ini dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya adalah barang siapa yang mendirikan qiyamul Ramadan imanan dengan penuh keyakinan, wahtisaban dan mengharapkan balasan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan memberikan ampunan baginya terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, maka dari itu ketika kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, tentunya kita dasari atas landasan yakin iman kepada Allah, dan kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan, kebaikan untuk kita semuanya. Dan diantaranya untuk menghidupkan di malam bulan Ramadan adalah mari kita semangat lagi di dalam melaksanakan ibadah sholat malam, sholat tarawih yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Kita berharap kepada Allah agar diberi keistiqomahan. Jangan sampai ketika kita melaksanakan qiyamul Ramadan, semangat di awal, melemah di tengah, dan akhirnya di akhir Ramadan kita justru semakin jauh dari Allah. Kita justru tidak melakukan sholat malam. Maka dari itu mari kita terus berusaha dengan sebaik-baiknya. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan adalah dengan melaksanakan tadarus Al-Quran. Di dalam riwayat yang lain bahwasanya Jibril senantiasa mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam bulan Ramadan untuk senantiasa bertadarus Al-Quran. Kenapa harus tadarus Al-Quran? Karena kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini adalah
bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, dan di situ Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia, bahkan sebagai penjelasan dan juga pembeda. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, ketika kita semua aktif bersemangat membaca Al-Qur'an, baik di rumah kita, baik di musola atau di masjid, insyaallah kebaikan ini akan senantiasa datang kepada kita semuanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya satu huruf ketika kita membaca Al-Qur'an ini bernilai satu kebaikan yang dikalikan 10 kali kebaikan. Dan Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam sendiri satu huruf, mim sendiri itu juga satu huruf. Bayangkan ketika kita membaca Al-Qur'an, kita mulai dari ta'awud, dari basmalah, ini lebih daripada 10 huruf. Maka mari kita terus berupaya tadarus Al-Qur'an untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah juga menjelaskan bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an sampai kapanpun, Iqra'ul Qur'an fainau ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, maka bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi para pembacanya. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, selain kita melaksanakan sholat taraweh atau qiyam Ramadan ya, yang biasa disebut seperti itu, dan kita tadarus Al-Quran, biasanya Rasulullah di bulan Ramadan, terlebih nanti di akhir bulan Ramadan, Rasulullah senantiasa melaksanakan iktikaf, melaksanakan dia berdiam diri di dalam masjid. Guna apa? Untuk banyak berzikir, untuk banyak muhasabah, merenung, dan terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mampu menjalani semua itu dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi orang-orang yang nanti setelah keluar di bulan Ramadan ini termasuk orang-orang yang menang. Kita bisa meraih gelar atau meraih apa yang dicita-citakan, yakni la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.